Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Chef Custom. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam berlimpah rezeki. Kali ini kita akan coba perkenalkan produk baru, yaitu mounting kamera, atau banyak mounting kamera samping ya, atau banyak yang bilang juga sidecam atau sideshot. Mounting kamera ini berbahan dasar plastik ya. Mounting kamera ini berbahan dasar plastik dengan model simple, cukup masuk di tas aja. Ini simple. Ini yang untuk kamera Firefly kita sudah pasang, uji coba sudah, hasilnya oke. Ini untuk GoPro dan ini untuk HP. Untuk HP kita penjepit, kita setting di sini dengan tahanan kanan kiri sudah ada tahanan. Jadi si penjepit HP tidak goyang-goyang. Untuk night turn ini di sini untuk settingannya agar posisi penjepit HP bisa naik turun. Di bagian depan ada penjepit kepala HP ya, di sini ya. Sudah kasih, kita kasih per juga. Kita kasih per. Kalau memang misal ini dianggap tidak perlu, sudah terukur, sudah kuat, ini bisa dilepas dan ini baut dilepas saja. Jika memang butuh tinggal dipasang. Misal tarikan ini terlalu sempit, kita sudah siapkan baut cadangan di dalam kotak kemasan. Seperti ini. Dan jika tombol HP, posisi HP kan biasanya beda-beda tombolnya. Kalau ini saya setting kemarin pakai HP saya sendiri sudah oke pas. Tapi untuk meminimalisir kemungkinan tombol HP pas di sini, kita sudah kasih settingan juga, yaitu baut dikendorin, ini bisa mundur, bisa maju mundur. Baut ini buat settingan maju mundurnya penjepit HP. Dan untuk baut ini bisa dipindah dari bawah, bisa dipindah dari sini, bisa dari sini, bisa. Jadi Om bisa pasang kamera di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu bisa sesuai selera. Kenapa saya bikin desain model seperti ini, tidak seperti model yang punya motherboard yang seperti ini ya, kenapa saya nggak bikin? Karena pengalaman saya pakai pemasangan mounting kamera itu butuh penyesuaian maju mundur. Ketika mundurnya terlalu jauh, model seperti ini cahaya akan masuk dan dia akan bias di sini, hasilnya kamera video kurang oke. Kedua, banyak teman yang bilang tuas as ini mengganggu putaran zoom, jadi susah kalau putar zoom. Banyak teman juga request seperti itu. Kita juga sama, ada dua kaca untuk mountingnya. Di bagian sini ada kaca dan kaca utama pemantul ada di sini seperti ini. Untuk bahas kita masalah kaca, bahas ke masalah kaca, kita pakai kaca impor dan ini saya pesan langsung ke luar negeri ya, saya pesan di Cina. Ini super celing ya, super bening, tapi ketika mantul dia mantulnya oke banget. Yang sebelah kiri punya motherboard, yang sebelah kanan itu punya kita yang akan dipasang di mounting kamera ini. Ini dimensinya sama, cuma beda ketebalan saja. Motherboard lebih tebal dikit dan kita lebih tipis dikit. Kalau dimensinya sama. Dan ini sama-sama impor ya. Untuk perawatan ini sangat mudah. Ini tinggal kita buka saja bagian belakang. Di sini sudah saya siap saya pasang kaca ya. Biar kamera lensa dalam itu nggak kotor. Ini ada kaca dan ini kaca utama pemantulnya. Seperti tidak ada kaca, sangat bening sekali. Tapi ketika dimiringkan, dia mantulnya jos. Dia mantul banget, dia bening. Dan ini saya desain model apa namanya ya? Mungkin kedap cahaya ya. Di sini kita kasih ruangan
di ruangan ini lebih lebar daripada lubang kaca. Bertujuan untuk agar sinar cahaya masuk, dia akan masuknya di sini, tidak lurus ke kaca. Mudah-mudahan sih dengan model seperti ini, kamera bagian mounting kamera bagian dalam itu lebih kedap cahaya dan hasil kamera lebih tajam. Kita juga tutup pakai ini karena kita nggak pakai karet di bagian belakang, jadi kita akal-akal ya, kita pakai desain seperti ini. Ini lebih simple. Ini tidak pakai baut membaut, tinggal dimasukin saja, pasang penutup bagian belakang. Seperti itu. Untuk kelengkapan kamera ini, kita ada beberapa bracket dan saya rasa sudah komplit. Ini ada bracket untuk Firefly ya, kamera Firefly. Untuk Firefly ini ada dua, tapi untuk satu pasang Firefly. Ini satu set untuk Firefly. Ada dua bracket untuk GoPro, yang satu model rata flat dan yang satu model agak miring, karena bertujuan untuk barangkali teman-teman ada yang pasang lensanya agak miring, kita siapkan juga. Di sini ada baut-baut skru ya, ada baut-baut banyak di sini, termasuk baut cadangan tadi, penjepit kepala HP yang lebih panjang ada. Dan ini sok untuk bagian belakang mounting kamera. Barangkali ada teman-teman pakai teleskop yang lebih kecil, kita udah siapkan dua sok. Saya desain lubang ini diameter dalamnya itu 44 mm, karena kebanyakan saya lihat di internet juga yang dipakai itu 44 mm. Untuk meminimalisir teman-teman pakai yang lebih kecil, kita sudah siapkan sok agar teleskop kecil pun bisa pakai mounting kamera ini. Mounting kamera ini sudah saya uji coba di GoPro Hero 7. Kita pakai lensa Eagle Vision dan sudah kita uji coba juga di kamera Firefly 8SE dan semuanya sudah oke, lolos uji coba. Nanti kita akan post hasil record pakai kedua kamera ini. Untuk yang GoPro, kita sudah siapkan drat kuningan, tinggal baut langsung ke casing GoPro, dikasih tahanan ini, tinggal baut aja GoPro-nya di sini, sudah tinggal pakai. Ini sangat simpel sekali. Dan kita full service, bila ada kendala silahkan hubungi kita saja, kita akan full service. Oke, sekian dulu review produk dari saya. Mudah-mudahan produk ini dapat membantu mendukung hobi teman-teman. Dan mudah-mudahan produk ini hasilnya tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Dan dengan bertujuan agar harga bisa kita press lebih murah ketimbang mounting yang dari luar negeri. Tapi untuk hasil saya yakin bisa diadu ya, karena kita juga sama-sama pakai kaca impor. Sekian dulu, semoga kesehatan selalu berlimpah untuk teman-teman semua, sukses selalu juga untuk teman-teman semua dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.